besok akan kita ke Jogja. Ada target tapi di angka 87 ya. 87 ke Jogja. Moga-moga lu apik lah. Moga-moga pasti lu apik. Kilometer 140. Yang ini tadi 200.000. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Mas Wahid. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Impiannya semua bisa tercapai, amin. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perburuan kemarin. Jadi kemarin kita sempat cek Neo Baleno 2008 manual. Mengingat dana dari Pak Adnan itu dananya cukup. Jadi untuk 2008 budgetnya beliau itu 90 juta. Jadi rute hari ini ke Jogja dulu, lihat Neo Baleno. Lanjut sudah ada janji sama lihat Hyundai i20, i20 SG, SG Sunroof. Manual. SG Sunroof manual. Memang mobil ini emang enak, teman-teman. i20 itu emang enak, tapi mindset seluruh masyarakat Indonesia masih belum Korea kenapa ya, belum tetap untuk selain Jepang. Jadi Jepang pun ya itu aja Toyota udah kan. i20 saya pernah naik, benar-benar enak apa itu. Kenceng, kaki kakinya enak banget loh. Kunci ya. Ngajak ngelimpe beli dawet ireng khas mana Pak? Purworejo ya? Mas Purworejo, ini dawetnya ireng teman-teman. Rasanya ya yes, kayak dawet lah. Podo wae. Kita cek oli level, levelnya masih normal. Ireng dari servis biasa ya. Lanjut. Membahas harga kita 1904 sip. Duh, apa itu? Teman-teman, jadi itu tadi Neo Baleno-nya
berkasnya dibawa bosnya ke Solo, STNK, BPKP, faktur. Jadi kita nggak bisa melunasi tanpa berkas. Berkas fotokopi sudah kita cek, semuanya tembus. Belok kanan. Mbak Google. Tembus, nggak ada masalah ya. Tinggal ini nanti berarti tadi sudah saya deal. Jadi kita deal di harga 81 juta. Cuman permintaan dari Dia buka harga 87 juta, kita deal di 81 juta. Permintaan dia tadinya 500 untuk biaya kirim, tapi setelah Win-Win Solution yang lain mungkin dia yang subsidi, akhirnya 81 juta plus 150.000 untuk driver yang ngirim ke Semarang, teman-teman. Ini sudah siang, kita mau lanjut ke i20-nya Hyundai yang di Solo karena sudah ditunggu sama pemilik mobil. Sebelum itu kita mau sarapan dulu, teman-teman. Sarapan istimewa. Ya. Alhamdulillah Mas Wahid gak ikut kita makan enak. Gara-gara Pak Cie ini. Pak Cie senangannya jen. Teman-teman, kita ketemu lagi di acara kuliner masa kini. Lalala ye ye ye. Teman-teman, ini namanya apa, Pak? Snerek. Jadi snerek itu kayak sop, isinya daging, rumput laut, apa sih? Oh, bayam. Bayam dan kacang-kacangan. Ini ada tauge sama makanan favoritnya Pak Gofur ini. Krokot. Sudah ngecek i20-nya, harganya 89.000 manual, tipe SG sunroof. Kita sudah cek, kita sudah tahu kondisinya, sudah saya laporkan ke buniken yang pesan. Kondisinya sih menurut saya oke lah, sedeng lah, sesuai dengan harganya. Cuman budget buniken memang sebenarnya 100 juta teman-teman. Tapi perlu diingat untuk mencari tipe SG yang manual itu memang jarang, bahkan tipe SG pun saja sudah jarang ditemui. Yes, nanti saya tetap saya serahkan ke buniken. Saya sudah chatting. Memang kalau misalkan tidak mau ya nggak apa-apa. Oh ya, ini sudah balik teman-teman. Nyarinya yang hitam, teman-teman. Jadi kita pulang aja. Yuk, nggak apa-apa. Teman-teman, jadi untuk i20-nya buniken tidak berkenan dengan warnanya, suaminya juga tidak berkenan dengan warnanya, pengennya warna hitam. Entah itu menolak secara halus, entah itu apa, namanya orang kadang punya feeling nggak seret. Sebenarnya saya pribadi juga nggak begitu seret, teman-teman, dengan unitnya. Unit terlihat seger, terlihat apa, tapi nggak tahu ada apa yang belum pas, mungkin masih bisa cari opsi lain gitu aja. Makanya yaudahlah, saya tadi juga sudah berniat pulang, tidaklah. Buniken juga malah pengen cari yang hitam, tidak apa-apa. Tidak selamanya yang berhasil itu dapat unit itu baik. Kadang tidak dapat unit pun bisa dikatakan baik. Jadi pokoknya kita cari lagi. Jateng, DIY, Jakarta, siap bertempur, teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video lain. Terima kasih semuanya, pokoknya doa restunya dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibi Karaka, Mas Wahid, mosok.